Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait Korea Selatan meluncurkan misi pertamanya ke bulan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Korea Selatan meluncurkan misi bulan pertamanya kemarin. Pengorbit bulan buatannya lepas landas dari stasiun luar angkasa Cape Canaveral, Florida dengan roket SpaceX. Siaran langsung peluncuran pada Jumat pagi di Korea Selatan menunjukkan wahana luar angkasa Danuri yang berarti nikmati bulan berhasil memisahkan diri dari roket Falcon 9. Dikembangkan oleh Korea Aerospace Research Institute atau KARI, roket sebesar 678 kg memiliki 6 muatan termasuk peralatan yang dibuat oleh Korea Selatan. Danuri diperkirakan akan memasuki orbit bulan pada Desember, lalu akan memulai misi pengamatan selama setahun untuk mencari kemungkinan lokasi pendaratan bagi misi masa depan. Wahana luar angkasa itu juga akan melakukan penelitian ilmiah tentang lingkungan bulan dan menguji teknologi internet ruang angkasa. Jika berhasil, Korea Selatan akan menjadi penjelajah bulan ke-7 di dunia dan ke-4 di Asia setelah Cina, Jepang, dan India. Korea Selatan mempercepat program luar angkasanya yang sedang berkembang dan berusaha untuk mengirim wahana ke bulan pada tahun 2030. Pada Juni lalu, negara ini berhasil meluncurkan satelit ke orbit dengan roket Danuri buatan sendiri. Danuri tidak hanya memiliki pelopor untuk eksplorasi ruang angkasa Korea dengan misi lebih lanjut yang akan menyusul, tetapi juga akan menggunakan 6 instrumen berbeda untuk melakukan ilmu penting selama tahun operasinya di sekitar bulan. Di antara topik lain itu akan fokus pada magnet membingungkan bulan, mencari es air di kawah yang dibayangi secara permanen, dan menguji eksperimen baru yang dirancang untuk meningkatkan putus komunikasi. Di antara instrumen Danuri adalah detektor medan magnet yang disebut KMAG yang akan mengukur kekuatan medan magnet di kerak bulan. Para ilmuwan berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul bidang ini dan mungkin untuk menemukan petunjuk lebih lanjut tentang keadaan di sekitar pembentukan bulan 4,5 miliar tahun yang lalu. Selain KMAG, Danuri akan membawa spektrometer sinar gamma yang disebut KGRS yang akan menyelidiki atom dan molekul seperti aluminium, silikon, uranium, air, dan helium-3. Yang terakhir, ini diciptakan oleh angin matahari aliran konstan partikel bermuatan yang mengalir dari matahari berinteraksi dengan permukaan bulan. Ilmuwan berpikir itu bisa digunakan dalam percobaan fusi nuklir. Pesawat ruang angkasa ini juga dipersenjatai dengan kamera terpolarisasi yang mempelajari sifat sebagian besar material permukaan bulan dan instrumen NASA yang disebut ShadowCam yang dipimpin oleh Mark Robinson, seorang ilmuwan planet di Arizona State University. Danuri digambarkan sebagai pathfinder karena membuka jalan bagi Korea Selatan untuk memperluas program eksplorasi luar angkasanya. Nah, begitulah penjelasan terkait misi pertama Korea Selatan ke bulan. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.